Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, penuh semangat. Allahu Akbar. Itu ya. Ustaz doakan semoga semuanya tetap bersemangat, belajarnya juga bersemangat, mengajinya juga bersemangat. Sepanjang hari kita semangat dan kita berdoa semoga Allah segera mengizinkan kita untuk berjumpa lagi balik ke sekolah seperti keadaan normal seperti sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini hari Rabu, agenda kita adalah PPI. Nah, pribadi Islami. Bagaimana? Sudah kangen bersama teman-teman, bersama ustaz dan ustazah dalam kelompoknya masing-masing? Ya, kami juga kangen dengan kalian semua. Anak-anakku semuanya, hari ini spesial PPI dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban yang insya Allah akan tiba pada hari Jumat yang akan datang. Maka hari ini kita akan membahas tentang Hari Raya Idul Adha. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita tahu bahwa sekarang adalah bulan haji, bulan Dzulhijjah. Ya. Saudara-saudara kita yang oleh Allah ditakdirkan mampu melaksanakan ibadah haji sekarang sudah berada di negeri Arab, ya, sudah datang ke sana, ya, dan karena sekarang sedang wabah maka batasi yang bisa melaksanakan ibadah haji. Sedangkan saudara-saudara kita termasuk kita yang masih di tanah air, maka kita akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, sebelum Hari Raya Idul Adha, pada tanggal 9 Dzulhijjah, besok hari Kamis, kita disunahkan untuk puasa Arafah. Semuanya siap untuk berpuasa? Ya, kita niatkan besok berpuasa. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, kalian tentunya sudah tahu ya tentang sejarah kurban, ya, sejarah kurban. Mengapa kok kita diperintahkan oleh Allah untuk berkurban? Ya, kalian sudah pernah mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam? Tentunya sudah ya. Sejak masih kecil, sejak duduk di TK, kita sudah sering mendengar kisah itu, ya. Nabi Ibrahim alaihi salam disebut juga bapaknya para nabi, ya. Abul Anbiya, ya. Karena keturunan-keturunan beliau banyak yang menjadi nabi. Ya. Luar biasa perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah dan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga dengan perjuangan yang luar biasa itu, beliau digelari juga dengan Khalilullah, ya, kasihnya Allah. Ya, yang selalu dekat dengan Allah. Beliau selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu doanya adalah minta untuk anak keturunannya menjadi orang-orang yang baik. Dan alhamdulillah banyak dari keturunan Nabi Ibrahim menjadi nabi. Nah, anak-anakku semuanya, Nabi Ibrahim lama enggak
enggak segera punya putra, ya. Nah, setelah ditunggu lama sekali, beliau oleh Allah diberikan putra, ya. Dan putranya namanya Ismail alaihi salam. Nah, atas perintah Allah juga Nabi Ismail kecil, ya, diletakkan di mana? Di padang pasir, ya, padang pasir, dan ibunya berusaha untuk mengasuhnya sendiri, tinggalkannya di sana. Itu semuanya atas perintah Allah. Dan istri beliau bersama Nabi Ismail tinggalkan di situ, gak menerima dengan ikhlas. Ya, kita bisa menyimak kisah selanjutnya dalam video yang akan ditayangkan nanti, ya. Bagaimana perjuangan ibunda Nabi Ismail untuk mengasuh putranya, ya. Hingga Nabi Ismail beranjak dewasa dan baru beberapa kali bertemu, ya, Allah sudah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail diberitahu oleh bapaknya, oleh ayahandanya, yaitu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ismail menyampaikan, ya, ya, menyampaikan bahwa siap kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian bisa simak, ya, video berikut. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata, kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di Padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Muzdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan
sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurban. Kurban adalah ungkapan rasa syukur kita dan salah satu bentuk kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan bukti kesungguhan kita dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Sang Pencipta. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan keikhlasan beliau, ketika Nabi Ismail mau disembelih, dia digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Hewan kurban. Hewan yang bisa dikurbankan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat tersebut, hewan yang dapat disembelih untuk ibadah kurban adalah dari jenis bahimatul al-an'am atau hewan ternak. Dan ketika melakukan penyembelihan disyariatkan agar menyebut nama Allah. Untuk jenis hewan ternak yang disarankan dalam berkurban seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dan domba. Penerima daging kurban. Ada tiga objek peruntukan daging hewan kurban. Pertama, disunahkan dimakan oleh yang menyembelihnya. Kedua,
dihadiahkan ke kerabat, tetangga, dan sahabat, dan yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin. Seperti yang telah diisyaratkan tentang daging hewan kurban dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Video ini dipersembahkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional YDSF. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana? Sudah menyimak videonya? Ya, bagi yang sudah sering mendengarkan kisahnya, jadi pengingat bagi kita. Ya, bagi yang belum, ini adalah pengetahuan baru. Ya, bagaimana sejarah para nabi dan rasul terdahulu dalam menjalankan kehidupannya, menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah. Ya, banyak sekali rintangan, banyak sekali ujian yang harus dihadapi. Dan semuanya mampu untuk menghadapinya. Baik, setelah tadi belajar tentang sejarah kurban, berikutnya kita akan membahas hikmah di balik ibadah kurban. Siapa yang tahun ini berkurban? Ayo, ada ayah bundanya berkurban? Atau kalian juga sudah berlatih untuk berkurban dengan bersedekah dulu, ya? Sedekah atau berinfak untuk kurban, latihan dulu, ya? Baik, anak-anak semuanya. Hikmah kurban yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tahu bahwa semua yang melekat pada diri kita, baik di badan kita maupun di harta maupun segala sesuatu yang kita miliki itu semuanya adalah pemberian Allah. Ya, mata kita, hidung kita, badan kita semuanya pemberian Allah. Ya, uang, mobil, rumah, semuanya pemberian Allah. Makanya kita sudah sepantasnya dan sudah seharusnya bersyukur. Dan salah satu cara bersyukur itu adalah kita mengeluarkan sebagian rezeki kita, kita kurbankan. Berkurban pada hari Jumat nanti, ya. Atau hari Sabtu, Ahad, Senin, ya. Kemudian hikmah yang kedua adalah memahami tujuan hidup. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya kurang lebih, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, kita ini termasuk golongan manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dan salah satu cara kita beribadah adalah berkurban. Nah, maka perintah-perintah Allah tidak perlu kita pertanyakan untuk apa. Nah, kalau sudah diperintah, ya sudah kita laksanakan. Anak-anakku semuanya, berikutnya hikmah kurban yang ketiga adalah bahwa segala sesuatu yang ingin dicapai itu butuh pengorbanan. Ya enggak? Ayah bunda kita tahun ini untuk berkurban itu harus mengumpulkan uang. Uang didapat dari mana? Dari bekerja. Ya. Berangkat pagi, pulangnya sore, nah, semuanya harus diupayakan, diikhtiarkan. Tidak ada yang diam tanpa usaha apapun, kemudian datang dengan sendirinya uang itu. Ya, semuanya harus
membutuhkan pengorbanan, harus mau dan mampu untuk melakukan upaya supaya mendapatkan rezeki, supaya rezeki itu datang. Ya, kalian kalau pengen menjadi orang yang sukses, maka harus berkorban, mengorbankan kesenangan-kesenangan kalian. Jangan senang-senang sekarang, senang-senang terus. Nanti waktu teman kalian itu merasakan suksesnya perjuangan, kalian nggak kebagian. Ya, makanya kita berkorban, ya, mengorbankan kesenangan sekarang untuk merasakan kesenangan yang akan datang. Ya. Selanjutnya, hikmah kurban yang keempat adalah kepedulian sosial. Nah, tidak semua umat manusia, tidak semua umat Islam itu merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Ada yang susah untuk sekolah karena uangnya terbatas. Ada yang nggak punya sepeda motor, ada yang nggak punya mobil. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagiannya masing-masing. Maka kita yang oleh Allah dikaruniai lebih, ya, bisa sekolah di tempat baik, bisa berbelanja barang-barang yang indah, yang mahal, maka kita juga berbagi. Kita yang biasanya makan dengan lauk enak, maka kita juga berbagi dengan berkorban. Ya, insya Allah, orang lain yang selama ini tidak merasakan apa yang kita rasakan, mereka juga akan merasakan. Berarti kita peduli bahwa ada orang lain yang tidak seberuntung kita. Ya, ada orang lain yang lebih susah dari kita. Itu ya. Hikmah yang kelima adalah membahagiakan orang lain. Nah, dengan berbagi tadi, orang-orang yang biasanya makan seadanya, jarang sekali ketemu sama daging, jarang sekali makan masakan-masakan yang lezatnya seperti yang kita makan, maka pada hari raya Idul Adha mereka bisa merasakan. Nah, gitu ya. Bisa merasakan dan bisa juga menikmati. Maka kita sudah membahagiakan orang lain. Bisa ya? Kalau tidak bisa membahagiakan orang lain, paling tidak jangan menyakiti orang lain. Jangan sekali-kali menyakiti orang lain. Ya. Kita jaga perasaannya. Kalau bicara jangan sampai nyinggung perasaannya. Sikap kita, ya, ucapan kita jangan sampai menyakitinya. Ya. Baik, itulah lima hikmah Idul Adha. Lima hikmah Hari Raya Kurban. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah itu dan bisa membahagiakan orang lain. Kemudian keberkahan Idul Adha tidak hanya kita yang menikmati, tapi orang lain juga mati. Bagaimana? Senang enggak? Senang dengan Idul Adha? Alhamdulillah, senangnya. Baik, demikian sekilas tentang Idul Adha. Semoga semuanya bisa mengambil hikmahnya, semuanya bisa berbagi, semuanya juga ikut ambil bagian dalam perayaan Idul Adha ini. Dan tetap dijaga keamanan dan keselamatan masing-masing, dijaga jangan sampai tertular COVID-19 atau virus corona. Itu ya. Terima kasih semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.